Teruknya ni rat Y suku kali tak akhir tahun ni. Okey, kepada Y suku orang kata owner bersedialah. Y suku dah habis dah. Y suku dah nak habis. Benelli apatah lagi. Memang tak ada dah. Okey. Tak ada bunyi prep tak ada dah. Okey, lepas ni bunyi bum je. Dah, jom kita ride. Okey. Okay, motor pinjam. Ayah, ambil ayah. Kena bayar abang tu lah. Dah tiba-tiba ada Benelli pula. Siap bunga-bunga ni. Main motor? Main? Game motor lah tapi. Game motor. Buat suku? Buat suku? Ah, tak tahu. Tahu. Ah, tahu. Tahu. Tak ada lah motornya. Tak ada. Okay. Kenapa? Kan itu hari kecoh heboh pasal Syuaib lah, Zizan lah pakai Y suku, habis fenomena jadi satu Malaysia. Betul? Rasa-rasa tahun depan ada lagi tak fenomena tu? Tak ada dah. Kan? Tahu tu khabar dah. Tapi teman tetap dengan X5. Oma, teman dah khabar. Y suku dah tak ada zaman dah. Berakhir 31 Disember ini. Bermulalah 1 Januari 2021. Oma lupakanlah Y suku tu semua. Simpanlah di rumah, di dapur ke, di bawah kolong ke, di mana-mana. B, untuk ES5, ha, dia kekal selama-lamanya. Dari zaman sekolah lagi, orang dah beria dah nak ES5. Sampai sekarang pun budak-budak pun rajin bawa ES5. Y suku, dah pergi main jauh-jauh. Faham? Tengok ni nasihat ni.